warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Mas Kiki Angel. Hari ini review kedua, Mas. Kedua Super Sultan Oki. Review kedua. Apa-apa saja yang terpasang pada motor-motor ini, Mas. Ini review kedua, Mas. Semua, kalau bagian depan ini lampunya Racing New, Mas. Semuanya, Mas. Ini Racing New juga original semua, enggak pakai KW. Ini baru semua ini. Nih. Dari lampu. Terus dari speedometer original, bawaannya semua ini, Mas. Nih. Ini punya Mas Sutar ini. Ini punya Pak Sutris, malah baru ini punya Pak Sutris. Judulnya nih ya saya ini. Weh, timun Mas gak dipasang ini, katanya mau pasang digital dia. Untuk setir set holdernya semuanya pakai Racing. Ini pakai Racing ini, holdernya Racing ini YZ 85 ini. Kalau punya saya ini punya Supra, ini punya Scorpio. Scorpio, jasnya punya YZ. Ini punya Scorpio, punya Racing. Ini punya YZ. Ini punya Mas Sutar, Racing. Terus gas, Racing. Untuk spion, spion tempe L2 semua. Eh, bos kita nggak dipasang ini. Untuk shock depan semuanya Scorpio New, Mas. Nih, shock depannya. Ini catnya dikupas, ini rencana mau di chrome ini. Ini Mas punya bos timun, Mas. Scorpio New. Ini yang Scorpio New. Ini New. Scorpio New. Nih. New semua. Set dia, set tromol semua. Set tromolnya, set tromol semua. Copotan punya Scorpio. Itu spakbor depan punya Mas Sutar pakai L2. Terus punya Pak Sutris pakai RX100 RX. Ya saya pakai L2. Ini bos timun Mas pakai RX. Orion semua. Thank you sih Orion, Mas. Thank you. Ini thank you punya saya. Emblem baru, Mas. Ini thank you. Nah, punya Pak Sutris emblem baru. Punya Mas Sutar emblem baru. Untuk jok, jok original, kulit jok original. Ini ori semua, baru ini. Ini kulit original, ini baru semua. Ini baru. Terus untuk samping CDI dia. Tuh semua CDI. Terus jok belakang pakai Tiger semua. Ini pakai Tiger. Ini bisa saya pakai Tiger. Ini pakai Tiger. Ini pakai Tiger. Terus knalpot baru, Mas. Ini Mas Sutar masih bawaan. Ini baru. Nah, namanya Pak Sutris baru. Ini baru. Ini juga baru. Tuh, stop. Terus step belakang ini pakai punya PSR, punya PSR. Ini punya saya pakai Racing. Ini pakai Racing ini. Ini pakai Racing. Apa ini pakai Jupiter apa pakai PSR? Ini pakai PSR. Terus slapper belakang original. Original ini. Ya saya KW, Mas. Ini original ini. Nih, lampu belakang pakai Racing. Pakai Racing. Untuk sennya custom nih, brown free. Itu juga itu custom. Ini juga Racing custom. Ini juga Racing custom. Wah, masih banyak mau yang di review ini, Mas. Set up mesinnya, wah, jo semua ini, Mas. Penampakannya ini.
penampakannya ini penampakan di mesinnya. Ini di mesinnya punya kita belakang double disc, Mas. Kita pasang disc belakang. Ini mesinnya. Ini juga mesinnya ini. Ya saya masih pakai starter ini, Mas. Ini punya di chrome ini. Nah, di chrome ini. Oke, sekian, Mas. Mungkin nanti kita review satu-satu ini. Wah, itu ada teman kita datang itu. Kita review satu-satu. Barang-barang apa aja yang ketempel ini kita review, cara masangnya. Kayak ini shocknya, kayak masangnya gimana, apa saja yang dibutuhkan. Terus nanti daleman mesin, cara pasang starter, terus cara masang ini shock ini, apa saja yang dibutuhkan. Katang kas ini semua katang kas ori, Mas. Nanti kita cek cara pasangnya ini. Pokoknya nih. Ini, Mas. Pokoknya kita nanti kita review cara pasang shocknya itu, ketinggian kemiringannya kita review semua. Cara pasang step ini juga. Oke, Mas. Kayaknya cukup segitu dulu reviewan kita. Mungkin episode selanjutnya kita review cara pasang spare part yang dipasang ini, Mas. Weh, jangan gila nih regane, Mas. Guyu-guyu bos sih. Ya, Mas, yo, matur suwun. Jangan lupa subscribe, Mas, subscribe. Pokoknya tak bantu, Mas. Pokoknya tak review kabeh. Oke, Mas, matur suwun. Terima kasih, Mas.